menikmati sore yang indah. Sholat udah, mandi udah, ganti baju bersih udah, duduk di depan teh poci dan gorengan sambil menatap rumah Allah yang dikelilingi oleh bunga-bunga. Masya Allah, ini dari sini kelihatan nih, pas pintu langit yang ketujuh. Orang digoyang pelan-pelan aja supaya gulanya nyampur merata. Bismillah. Bang Jack. Gawat ini bang, tolong saya bang, di kebun pada berantem bang. Saya kualan melerai mereka, bang. Udah berapa yang mati? Belum. Jangan dong. Perkaranya. Ya, jangan di situ. Balik. Gue nggak pengen lihat muka orang di depan gue. Bang, sih kok begitu sama saya, toh? Ya, lu juga begitu sama gue. Gue gak minta yang muluk-muluk dari lo. Gak minta muluk-muluk ambil lingkungan gue. Gue sekarang pengen menikmati sore yang indah dengan teh poci dan gorengan sambil menatap rumah Allah yang dikelilingi oleh bunga tulip. Memangnya bunga tulip bisa hidup di sini, bang? Roy, lo kenapa sih datang ke gue dengan persoalan cecek remek kayak begini? Lo kenapa sih sama gue? Maaf sebelumnya bang, ini bukan masalah cecereme, tapi mereka sudah pada membawa senjata tajam bang. Perkaranya? Nagih utang-utang, satu nagih dan akhirnya imbasnya ke yang lainnya bang. Siapa aja? Karawan saya, empat-empatnya bang. Ayo bang, kita cepat kesana bang, ayo. Gue dan teh poci gue ini gak perlu kesono. Hah? Hati-hati sama di golok gue. Stop! Berhenti! Dengar di sini nih! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi! Ayo dijawab dong salamnya! Kalau lo pada nggak mau jawab salam gue, mulai detik ini juga. Waalaikumsalam. Jerry mana Jerry? Saya bang. Lo ke rumah Pak Jalal sekarang. Ngapain bang? Lo banyak salah aja, pakai banyak nanya. Udah lo tongolin aja muka lo sebentar ke Pak Jalal. Ntar insya Allah Pak Jalal sendiri yang ngasih lo. Iya bang. Kejutan tunjangan akhir bulan kayaknya. Pak Jalal emang suka begitu. Pepen. Siap bang. Pen, lo ditunggu Mak Azam di rumahnya sekarang tuh. Wih, dipanggil sama Aja. Thank you.
Agung. Iya, Bang. Lo ke rumah Ustadz Ferry sekarang? Maksudnya Junaedi kali, Bang. Lo, lo pergi ke rumah Ustadz Ferry sekarang. Lo minta jatah lo sama dia. Bisa ke alamat yang lain gak, Bang? Saya agak-agak lupa daerahnya Pak Ustadz Ferry. Lo kan di belakang rumahnya Ustadz Ferry, Gung. Sekarang. Iya, Bang, iya. Walah, nasib mulele. Junaedi. Iya, Bang. Saya Junaedi. Iya. Yeah. Mohon maaf ya, gue gak bisa anterin lo nih. Lo langsung aja deh ke rumah si Asrul ya. What? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending gue gak bisa kesana aja deh, Roy. Mau dapat apa gue di rumahnya si Asrul? Coba kesana dulu. Bang Jack kan nyuruh begitu. Enggak. Gue udah tahu, Roy. Daripada gue kecewa, mending gue pulang aja. Ya udah, pulang dulu sana. Yeah. Bang, sebenarnya pada disuruh ngapain sih? Ntar lu juga bakalan ngerti sendiri, Roy. Yeah, eh? Iya, yeah, ya, yeah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Duduk begini bahagia kali ya. Disuruh Bang Jack kesini? Iya, by phone tadi. Ya elah, masa gue mengada-ngada sih? Eh, lo kan kenal gue, Ul. Om dapat pesan dari mana? Bapak lagi pada tidur sore. Terus bapak gak pesan apa-apa ke saya? Kalaupun ada titipan sembako atau pakaian bekas, ditaruh di depan kamar saya. Gue sendiri juga nggak tahu disuruh ngapain gue kemari. Oh, bohong itu, Om. Cuma hoak doang. Ya, biasalah kerjaan anak-anak warnet. Paul! Tuh kan, Pak Jalal gak mau diganggu. Eh, lo bisa lihat gak sih? Dia ngasih tanda-tanda suruh gue masuk. Oh, emang kelihatan dari sini, Om? Oh iya, kelihatan, Om, kelihatan. Kelihatan. Waduh, kunci gembok dibuang kemana ya? Nah. Wah, ini sih kunci-kunci brankas, Om. Paul, lo ada masalah sama gue? Jangan sampai lo ngalangin rezeki gue. Kuping lo gue bikin kalung nanti. Benar. Paul! Iya, Pak, ya. Sebentar, sebentar, Pak. Ya, ya. Si Paul ngapain sih, Pak? Dari tadi mama liatin dari dalam. Susah banget membuka pintu gerbang. Emang songong tuh anak. Niru siapa dulu? Majikannya lah. Itu Om Jerry kan? Paul! Mama ngapain? Manggil, Pak. Mama itu muslimah terhormat. Nggak perlu berjuang mengeraskan suara ketika memanggil laki-laki lain. Biar kedengeran, Pak. Ya nggak perlu getol-getol amat usahanya. Yang wajar aja. Lo terus?
Nanti kalau ada artis kesayangan kita gimana? Nggak bisa teriak-teriak di panggung dong. Nggak seru. Kalau udah dimuliakan Allah dengan perintah berhijab dan akhlak Quran, apa masih perlu? Apa masih butuh meneriakkan nama orang lain? Oke. Mama minta maaf ya, Pa. Nggak Mama minta juga udah Papa kasih maaf. Kalila juga ya, Om. Kalila minta tolong gaya Om dikurangin aja dikit. Kalau itu nggak bisa, Kal. Itu pembunuhan karakter namanya. Pak, ini Om Yeri yang biasa di kebon. Katanya disuruh Bang Jack untuk datang kemari. Eh, gue itu udah lebih dulu kenal Om Jerry ketimbang lu. Dan barusan Bang Jack telepon gue. Jadi lu santai aja. Kalau gitu, saya standby di belakang aja, Pak. Kalau ada apa-apa... Bikinin kopi buat Om Jerry. Hah? Emangnya Om Yeri nggak puasa sunnah? Kayak bapak dan ibu. Bikinin kopi. Siapa? Om Yeri jangan tersinggung, eh? Jangan diambil hati ya, Om Yeri. Ente kayak orang baru aja di kampung Kincir. Di sini tuh kan udah biasa saling celak. Pak Jalar, kehadiran saya ini bukan apa-apa. Melainkan saya diutus ame Bang Jack. Kopi hitam apa kopi susu? Kopi susu! Terus? Seterusnya, terserah Pak Jalar. Saya sendiri kurang paham. Pokoknya, saya taat perintah dan hadir. Oke. Ente ngopi aja dulu. Nah, abis itu baru kita bicara. Siapa Jalal? Saya taat. Kalila bukan perempuan yang gak terhormat kan, Tante? Kalila cukup layak kan? Lebih dari cukup. Terus kenapa Kalila gak seberuntung perempuan lain? Yang udah bersuami dengan orang baik-baik dan hidup bahagia. Yang kamu rasa apa? Kayaknya jodoh Kalila jauh banget. Kamu selalu berdoa, mohon didekatkan jodohmu yang baik kan? Ya iyalah. Mungkin. Allah mengabulkan doamu dan mendekatkan jodohmu. Deket dari mana? Sekarang Kalila udah kepala tiga. Udah makin panik. Sampai hari gini belum datang juga Satria Piningit buat Kalila. Siapa tahu. Sebelum Allah mengabulkan doamu, jodohmu sebetulnya lebih jauh lagi. Wallahu a'lam, teruslah berdoa supaya dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Saya lagi otw, Mas. Nggak sampai 2 menit juga nyampe. Saya udah di luar rumah, Kang Pepen. Saya tunggu di sini aja deh. Di dekat kolam renang. Heeh. Tapi jangan lama-lama ya, Kang ya. Iya, saya udah ditungguin sama orang kantor. Siap, Mas, siap. Pantesan semalam mimpi dipatok ular, rezeki nomplok. Orang lagi tawuran ditawarin rezeki. Lewat sini aja ah, biar lebih cepet. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Untung pelepahnya. Coba kalau kelapanya. Bisa mampus gue. Astagfirullahaladzim. Kacau. Mantap. Dapat kue. Lumayan. Segitu juga buat. Tambah lagi ya Om Jerry. Lumayan buat nambah-nambah bekal hidup. Gak usah Pak Jalal, gak usah. Makasih, udah cukup. Alah, ente suka begitu. Ayo dong, tambah lagi. Makasih Pak Jalal, udah cukup. Saya pengen denger satu surat lagi. Ternyata ente jago ya baca Al-Quran. Bener kata Bang Jek. Gak tahu tuh salah gaul di mana ente. Sampai gak ada bekasnya di muka ente. Ayo dong baca lagi. Lumayan buat bekal ente di alam kubur nanti. Satu surat aja kan? Satu surat aja. Surat Ali Imran. Masya Allah, saya yang udah haji aja belum pernah nangis di atas Al-Quran. Indah banget adegan ente, Om Jerry. Sebentar, saya ambil air putih. Tapi ente jangan mulai dulu, eh. Kenapa gue yang disuruh kemari? Gue kirain gue dapet duit atau kado. Surprise! Gak taunya gue cuma disuruh ngaji. Gue udah kenyang disuruh-suruh. Udah bosan. Mana bacanya panjang lagi. Oke, Om Jerry, perdengarkan pengajian ente. Surat Ali Imran, Pak? Iya. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman aneh yang gak pernah saya harapkan. Mana sih Kang Pepen, kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Halo?
Gung, lu nggak usah kecil hati. Bang Jack nyuruh lu kesini pasti ada maksudnya. Saya sih pasrah aja, Pak Ustadz. Lu mau minta apa? Ngomong aja. Insya Allah gua bisa bantu. Nasehat, pengalaman hidup, ilmu. Lu minta aja, gratis buat lu. Silakan diminum tehnya, Mas. Makasih, Bu Ustadz. Tehnya aja pahit. Mau minta apa sih ya? Yang lain pada kemana, Mas? Om Jerry ke Pak Jalal dan si Pepen ke Mas Ajam. Mungkin sekarang dia udah di ATM kali, Pak. Ngapain dia ke ATM? Mungkin cek saldo kali, Pak Ustadz. Lu mau minta apa dari gua? Saya sendiri bingung, Pak Ustadz. Mungkin saya minta nasihat aja. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kalau gua cuma nyampein aja. Lu gak minta duit? Satu kampung ini sudah tahu kondisi Pak Ustadz. Gak pantas kalau saya minta uang. Karena saya terlanjur kesini, saya mohon nasihat saja supaya hidup saya beruntung, Pak Ustadz. Berikan nasihat terbaik, Pak. Gung, perbaiki hubungan lu dengan Allah. Maka Allah akan ridho pada saat lu jadi orang kaya. Dan Allah akan menjadi penolong tercepat lu ketika lu dalam kesulitan. Ente beruntung punya ilmu baca Al-Quran yang bagus. Jaga, jangan sampai hilang tuh ilmu, ya? Iya, Pak Jalal. Kalau gitu, saya mohon pamit, Pak Jalal. Ya udah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada bingkisan dari Pak Jalal. Lumayan buat hidup satu minggu. Waduh, kenapa repot-repot? Apaan nih? Jangan dikorek-korek. Isinya cuma mie instan, gula pasir, sama teh. Nggak ada amplopnya. Nanti aja kalau lebaran. Yang sabar ya, Om Jerry, yang sabar. Anda belum beruntung. Gue nggak jadi ke rumahnya Asrul. Gila, mau dapat apa gue di sana? Kalau ada lebih-lebih dikit, bagi dong. Udah, kita bicarakan aja jalan. Lo suka gula pasir nggak? Ya salam, pasti sama mie instan. Om Jerry nggak dikasih oleh-oleh amplop, Om? Ngajinya udah bagus. Dan gue nggak mau ngerusak keindahan itu dengan upah. Gicu. Ngerti maksud gue? Ngerti, Pak Ustadz. Ngerti. Terima kasih atas nasihatnya. Dan ini cukup buat saya. Saya mohon pamit ya, Pak Ustadz. Sebentar, Mas. Pak. Gung, gue pengen kasih sesuatu buat lo. Gak usah, Pak Ustadz. Gak usah. Ya, kalau HP gituan sih saya udah punya, Pak Ustadz. Yeah, siapa yang mau ngasih handphone buat elu? Assalamualaikum, Pak Jalal. Ini ada penuntut ilmu yang perlu disantuni. Kalau kira-kira ada uang recehan 500 ribuan yang udah gak kepake, tolong transfer ke saya. Nanti saya forward ke dia. Syukran katsira. Wassalamualaikum. Keberuntungan menyertai orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Tuba litulabil ilmi fisabilillah. Insyaallah lu ada di situ. Amin. Ya Allah. Papa lupa. Kok enggak minta buat kita, mah? Papa kan sudah dapat mama.
mau keberuntungan apa lagi? Masya Allah, Papa merinding dengernya. Gung, lu pulang deh. Ntar kalau udah ada duitnya, gua transfer ke rekening lu. Ye, yeah. Gua pengen ngobrol banyak sama cewek yang satu ini nih. Makasih Pak Ustad, Bu Ustad. Assalamualaikum. Ye, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul penghinaan. Masih di jalan kali, Bang. Ya berapa jauh lah dari kebun kemari. Awak ngertilah jalan pikiran orang-orang. Memangnya gimana? Tidak ada harapan apapun di sini. Ini gubuknya orang miskin. Mereka frustrasi di garis start karena mereka tahu tidak ada piala dan penonton di garis finishnya. Jadi Bang Asrul itu identik dengan tidak ada apa-apanya ya? Itu. Pasti sakit banget tuh Bang ya? Di sini Jam, di sini. Hah? Orang tidak akan percaya dalam kemiskinan awak itu bertaburan berlian. Hah? Awak ini macam orang tak beruntung Jam. Menjadi orang kaya dicurigai, menjadi orang miskin dicela. Awak selalu hidup dengan punggung terinjak. Kau lebih beruntung. Pengennya begitu. Walau saya nggak bilang kalau saya lebih sial daripada abang. Jangan sok miskin lah, Jam. Bang, saya punya rumah besar, bagus. Saya punya pekerjaan bagus, uang banyak, saya punya istri cantik, dan saya donatur tetap di setiap kegiatan-kegiatan RW. Dan orang yang saya panggil untuk melakukan sesuatu pasti akan datang cepat di awal waktu. Sakitnya di mana? Ya, sama di sini juga. Ya, ketika melihat wajah mereka yang kecewa saat main ke rumah saya, tapi pulangnya tidak membawa hadiah apa-apa dari saya. Oke, oke. Tapi yang paling menyakitkan itu di mana? Coba kau kasih tahu. Saya pikir mereka hormat dan segan oleh saya karena saya. Saya pikir mereka patuh dan mau disuruh-suruh oleh saya karena saya. Tapi ternyata itu hanya fantasi yang mereka biarkan untuk saya berpikir seperti itu. Masih kurang sakit, Jam. Coba kau korek lebih dalam lagi. Mereka buat keranda dari fantasi itu dan menyuruh saya, Bang, untuk mengangkat mayat saya sendiri ke dalam lubang yang saya gali untuk diri saya sendiri. Itu luka tingkat dewa. Gak ada obatnya. Luka itu obatnya, Jam. Mira dengerin dari tadi, kayaknya dua veteran dari pasukan sakit hati lagi reuni. Ah, coba deh. Menurut adek, siapa di antara kami yang paling sial dan paling beruntung? Iya, pengen tahu juga siapa yang nggak paling di bawah. Ah, itu kan soal perasaan. Gampang, Bang. Ya, coba. Apa manfaatnya merasa paling rugi? Cuma menambahi luka yang gak makin sulit disembuhkan. Berarti kita harus merasa sebaliknya. Apa hebatnya merasa paling beruntung? Karena itu perasaan sombong yang menyerupai rasa syukur. Kata paling hanya layak untuk Allah. Jadi apa yang harus dilakukan dua anak muda ini, Tante? Belikan istrimu perhiasan dan puji anak-anakmu. Para suami akan menemukan keberuntungan alamiahnya di situ. Mira serius. Jadi dokter, keberuntungan apa yang dimaksud? Ya iyalah,
merasa lebih pede, lebih maco, lebih berkuasa, lebih berjasa, lebih mampu. Itu perasaan-perasaan yang membuat lelaki semiskin apapun merasa beruntung. Istri awak nih, Jam. Istri awak ini. Jangan merasa paling, Bang. Nggak keren, sumpah. Makanannya mana? Belum, kan acaranya besok, Bang. Tapi ditaruh di sini, kan? Iya, Bang. Soalnya besok itu tamunya banyak, undangannya banyak. Jangan sampai makanannya kurang. Itu udah diatur sama bagian catering, Bang. Kita masang doang. Bagus, bagus, bagus. Ini mejanya nggak kurang gede. Pesannya yang segini, Bang. Makannya ditaruh di sini, di meja ini. Nasi, capcay, gulai, kerupuk. Sama makanan di meja ini, Bang. Situ marah sama saya. Enggak, Bang. Kita asik-asik aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Jo, daftar anak yatimnya nih. Loh, Bang. Kok cuma 100 anak? Amplopnya sisa banyak dong. Ya emang cuma segitu, Jo. Ini juga udah nyebrang ke anak-anak kelurahan lain. Nah, besok itu kita ngundang anak yatim piatu sebanyak 400 orang. 100? 100? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nanti sisa amplopnya kita bagikan ke tetangga dan ke pengungsi Rohingya aja. Oh, boleh, boleh. Hitung-hitung kita berbagi rezeki, Mas. Mbak, bersyukur atas suksesnya karir kami. Semoga keberuntungan kami diberkahi Allah. Amin. 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 Eh, hey, lu beneran marah sama gue? Enggak, Bang. Kapan-kapan kita ajak berantem dia ya. Gue juga udah ngincer dari tadi. Bang Afifi, besok acara doa sama anak-anak yatimnya gimana? Insya Allah beres. Semua udah nyiapin doa buat yang mau jubulanin. Iya, ini kehamilan saya yang kedua. Nggak kerasa udah 7 bulan. Dara sayang, kamu nggak boleh terlalu capek. Jaga kehamilanmu. Kalau cuman ngomong di kamera kan nggak capek, Mbak. Oh iya, boleh. Tapi harus hemat nafasnya. Jaja. Apaan? Bini lu ngambil mic mulu. Kapan giliran bini gue ngomong? Ini acara gue. Masa sih? Laki bini sama aja narsisnya. Sekian wawancara kami. Maaf, kami harus pergi dulu ke kantor. Sudah ditunggu ya, Bos? Oh, iya, iya. Hati-hati ya, Mas, Mbak. Hati-hati, Mas. Mbak. Kenapa, sayang? Dara belum sempat ngomong. Kan Dara pengen juga ngomong di TV. Udah tenang aja. Kapan-kapan kita balas pas sunatan anaknya. Gimana caranya? Mereka yang bikin acara, anak kita yang disunat. Bang Habibi, ingat ya. Buat besok, doanya cuma buat saya, bini saya, sama calon bayi saya aja. Ya? Kayaknya mesti nambah nih. Gampang. Ntar honor saya tambahin. Sip! Santai aja cara kayak gini. Nggak usah terlalu banyak main duit. Emang keberuntungan bisa dibeli? Betul juga ya. Kribo. Lama-lama gue cok berantem juga nih anak nih. Mau ngancurin bisnis orang. Semoga keindahan menjadi milik kita malam ini. Amin. Mantap. Tapi Jang, kenapa kita harus ngadepin musola?
Itu rumah Allah, Dom. Mari kita nikmati keindahannya bersama teh poci, martabak, dan nilai persahabatan serta persaudaraan kita. Mantap. Memang mantap, Bang. Apanya? Tehnya. Maksud gue itu Roy, Roy, tuh. Musola. Indah kan? Indah, sungguh indah. Subhanallah. Bergetar hati saya, Bang. Sederhana, tapi menghanyutkan. Oh ya, Cang. Soal orang-orang kebun itu, ceritanya gimana, Cang? Ngomong soal keberuntungan. Lo tadi lihat sendiri kan, bagaimana si Jerry, Pepen, Agung, Majunaidi berangkat ke tempat yang gue suruh dengan semua prasangka baik dan buruknya. Lihat sendiri hasilnya. Keberuntungannya beda-beda. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, kadang Allah menyembunyikan keberuntungan di tempat yang kita anggap buruk dan sebaliknya. Kadang tersembunyi keburukan di tempat yang kita sukai. Berarti langkah kita gak pasti dong. Susah ngecap. Nah, ini poinnya. Jadi kalau lo mau yang pasti, udah, ikutin aja ajaran agama ini dan jauhi larangannya. Insya Allah, keberuntungan dan keselamatan menyertai lo. Tapi, Cang, ada keberuntungan yang dirampas di tengah jalan, Cang. Enggak ada tuh. Kalau terlepas dari tangan lo, itu artinya bukan rezeki lo. Nah, begitu juga. Kalau umat Islam udah ogah sama yang namanya Al-Quran, maka Allah akan memberi kepada umat lain. Atau Allah ciptakan umat baru yang mau menerimanya. Saya lagi bicara soal martabak, Cang. Bukan rezeki lo. Ini apa nih? Hah? Ini siapa yang goreng batu pakai telur nih? Itu pelajaran langsung dari langit ketujuh, Cang. Pelajaran yang mahal. Masih indah kan? Apanya? Musolanya lah. Bener nih. Demi Allah, Pak. Memangnya Pepen salah apa sampai mau dibunuh? Nih orang dari tadi nuduh melulu. Nggak ada orang yang dibunuh di sini. Kalau kedengaran orang kan bisa jadi fitnah. Lagian kan ente hanya pengurus RW, bukan polisi. Jangan nuduh begitulah. Berarti bukan, Pak. Sementara namanya dilingkari aja, Pak. Kok yakin banget sih kalau Pepen dibunuh? Kan terakhir kali orang melihat pas lagi tawuran. Pak RT. Yang benar nyaris tawuran. Lantas dipentungnya pakai apa? Pakai balok atau parang? Siapa yang mentung? Pak RW, terakhir kali saya ketemu Pepen, dia lagi janjian sama Mas Azam. Ada urusan apa? Pengen ketemu Mas Azam? Kalau dibaca dari status Facebooknya, si Pepen itu mau ngelaporin sesuatu ke Mas Azam. Ngelapor apaan? Ya kita semua nggak tahu persis, Pak. Pokoknya ada hubungannya dengan keuangan RW atau ya apa gitulah. Terus kenapa ngilang ya? Berarti ada juga hubungannya dengan RW. Kemungkinan diculik atau dibunuh di tengah jalan. Kenapa harus dibunuh ya? Ya mungkin saja ada hubungannya dengan
gila lo. Dus. Jangan ngaco. Ayo kita cari. Mumpung masih pagi. Istrinya masih nangis-nangis di rumah saya. Lah kita cari kemana, Pak? Ya nggak tahu. Namanya barang hilang. Kalau Pepen masih beruntung, dia akan ditemukan dan mungkin dipertemukan. Ayo. Ayo, cari. Aneh gue, kayaknya gue pingsan semaleman nih. Kayak di Kepulauan Seribu. Astagfirullahaladzim, gue ada janji sama Mas Ajam. Waduh, kok bisa gak pulang ya si Pepen? Dia janjian sama teman-teman Facebooknya kali. Pak Yes punya Facebook? Punya. Pasti teman sama istri saya ya. Udah tua pada ribut ah. Sabar. Udah jangan ribut. Sekarang kita cari Pepen lagi. Udah tua pakai ribut lagi.